Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meluncurkan produksi web series dokumenter Muara Jambi Bertutur di Museum Singinje. Kegiatan ini untuk mengangkat nilai budaya yang ada di Muara Jambi. Dalam rangka meningkatkan nilai budaya yang ada di Kabupaten Muara Jambi, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meluncurkan produksi web series dokumenter Muara Jambi Bertutur di Museum Singinje. Web series ini akan tayang pada tahun 2023 sebanyak 8 episode, di mana setiap episode berdurasi 20 menit. Sementara, film panjang akan ada di bioskop dengan durasi 80 menit. Web series dan film panjang ini bercerita tentang nilai dulu dan kini, serta pengembangan budaya yang ada di Muara Jambi. Produksi ini juga jadi salah satu bagian dari komitmen mengangkat nama situs Muara Jambi. Ini kan bagian dari revitalisasi yang sedang kita kembangkan tentang Muara Jambi ya, tentang Sriwijaya, tentang Das Batanghari yang peradabannya udah luar biasa. Nah, kita selain fisik juga intangible-nya. Nah, intangible itu di dalamnya selain kita mengadakan festival Kenduri Suwarna Bumi, tapi juga kita penguatan narasi tentang Muara Jambi, penguatan narasi tentang peradabannya Jambi. Nah, salah satu produknya adalah ini tadi, web series gitu. Selain itu juga kita ada animasi panjang, kemudian series animasi dan film animasi panjang, dan juga banyak sekali yang produk-produk kita untuk menarasikan tentang Jambi. Nah, film dan web series Muara Jambi Bertutur akan disutradarai oleh Nia Dinata. Ia menyebut film ini menarik karena dibuat dari perspektif orang yang lahir dan besar di Muara Jambi. Jadi web seriesnya ini berserial 8 episode, setiap episodenya sekitar 25 menit, ditayangin setiap minggu nanti di Indonesiana TV. Tapi kita juga ada versi panjangnya untuk di bioskop, sekitar 75 menit sampai 80 menit. Gitu. Iya, iya. Komersialnya maksudnya untuk kaliananya ya, maksudnya untuk pencinta dokumenter Indonesia lah, karena kan mereka biasanya ada yang gak suka nonton serial, ada yang maunya panjang gitu. Acara sosialisasi ini juga diisi dengan kunjungan ke pameran arsip tata artistik dalam produksi web series dokumenter Muara Jambi Bertutur. Kegiatan ini juga disambut antusias oleh para pegiat film dan literasi di Jambi. Jumadi, Kompas TV Jambi.